Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di vlog aku Noveronia Channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Jadi sore ini kita lagi ada di Kota Tua nih. Di vlog kali ini aku mau tunjukin sama teman-teman suasana Kota Tua saat malam hari. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, masih sore aja udah kelihatan ramai banget ya teman-teman. Karena ini tuh malam minggu, jadi ceritanya kita mau malam mingguan di Kota Tua nih. Kenapa Iki? Hah? Nggak apa-apa. Nah, bertepatan hari ini tuh HUT DKI Jakarta yang ke-495, ternyata di Kota Tua ini tuh mengadakan pagelaran wayang kulit, teman-teman. Wah, bakal seru banget nih pastinya ya. Ini tuh pertama kali aku nonton wayang kulit secara langsung nih, teman-teman. Kebetulan banget nih, padahal tadinya kita nggak tahu nih kalau di sini bakal diadakan pagelaran wayang kulit ini. Tapi wayang kulitnya akan dimulai nanti jam 8-an gitu, teman-teman. Jadi nih, tim pewayangan masih gladi resik dulu, teman-teman. Nah, sambil nunggu wayang kulitnya main, nih kita mau lihat pertunjukan lain dulu yang ada di sini. Karena kayaknya di sini tuh ada live musiknya juga. Jadi ikutin terus aktivitas kita hari ini ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya, biar nantinya aku makin semangat buat upload video-video yang seru-seru lainnya. Nah, ternyata semakin malam di Kota Tua ini tuh makin rame banget teman-teman. Mungkin karena efek HUT DKI Jakarta juga kali ya. Nah, di HUT DKI Jakarta yang ke-495 ini tuh Pemprov DKI Jakarta mengusung tema dengan sebutan Jakarta Hajatan teman-teman. Ini juga pertama kalinya diadakan wayang kulit di Kota Tua ini setelah pandemi. Jadi wajar aja ya kalau rame banget.
karena pewayangan ini nantinya akan didalangin oleh Ki Haji Gunarto Guno Talijendro. Orang-orang itu mengenalinya dengan sebutan Dalang Salto Sewengi Ping Seket. Jadi saat pewayangan nanti dalangnya itu demen banget salto-salto gitu, teman-teman. Wayangnya loh ya yang dimainkan, yang salto-salto, bukan dalangnya ya, teman-teman. Penasaran kan gimana wayang salto-salto? Jadi tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Lagi siap-siap teman-teman, sepertinya wayangnya udah mau dimulai nih. Dede, hey. Ki, ini mau lihat apa, Dek? Lihat wayang ya? Ya. Hey. Ini mau lihat apa, Dek? Mau nonton apa, Dek? Nonton wayang. Wayang apa? Wayang milenial Jakarta, ya kan? Nonton wayang, Jikri. Aduh, sakit. Ya, kita sambut dengan meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Disilakan. Siswa teladan Suko Limo, selamat menyaksikan. Masih rame guys, udah jam 10. Tapi kita ini mau pulang, dan ternyata setelah aku tanya sama kru wayangnya, ternyata selesainya itu sampai jam 2 atau jam 3 pagi, bahkan bisa sampai subuh. Jadi kita putusin buat pulang aja, teman-teman. Jadi sampai di sini aja video dari kita ya, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.